Seniman muda asal Bogor yakni Vivus Randa Agriwastora menggelar solo exhibition kedua dan pertama di Indonesia. Berkolaborasi dengan TAT Art Space di Ambangan Tenten di Jalan Imam Bonjol, Gang Rahayu nomor 16A dan Pasar Bali selama 2 minggu pada tanggal 7 hingga 21 Oktober 2022. Karya Vivus pada gelaran solo exhibition kali ini bertajuk Reflection atau refleksi sebagai perwujudan dan citra yang muncul dari dalam diri Vivus setelah mengakhiri suatu babak kehidupan seseorang. Tema ini diambil oleh Vivus berdasarkan persamaan dan perbedaan yang muncul dari jiwanya dalam menghadapi ketidakpastian pandemi. Ya, kali ini aku mengangkat tema Reflection ini berdasarkan emang apa yang terjadi di hidup aku di rentan waktu selama fenomena pandemi ini. Jadi 2 tahun belakangan aku seperti merubah cara melihat dan cara menangani aku membuat karya segala macam itu, dan inilah hasilnya gitu, kurang lebih seperti itu. Pada gelaran solo exhibition-nya ini, Vivus berkesempatan untuk melakukan live painting yang mengangkat tema How About Spirit dalam media kanvas 2x2 meter. Vivus dengan cekatan menggambar sebuah mural yang ia lukis menggunakan Sperry atau cat pilok selama kurang lebih 1 jam. Vivus menerangkan warna-warni yang dipakai pada gelaran kali ini. Untuk live painting kayak ini, aku pengen coba nunjukin spirit, semangat, karena aku dan galeri ini pun sama-sama baru untuk mengadakan solo exhibition. Jadi aku tunjukkan lewat yang warna yang bright, lewat ornamen-ornamen yang aku suka bikin. Kalau misalnya aku bikin karya yang pengen aku tunjukin semangatnya nih, kayak gitu-gitu aja. Vivus ini menggelar solo exhibition pertamanya di Cracker Osaka, Jepang. Sebagai seorang visual artist, Vivus mengembangkan gaya berbeda dengan membawa berbagai elemen warna dan suasana hati. Vivus juga memberikan pesan untuk generasi muda agar konsisten dalam melakukan sesuatu. Oh, pesan sebenarnya yang paling penting memang konsisten dan lakuin terus aja apa yang kamu suka gitu. Terus explore, jangan pernah cepet puas sih gitu. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.